YS Present. Salam nama-nama, selamat malam semuanya, terkhusus kepada para pelayar. Sebelum pengumuman utama pada malam hari ini dimulai, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Mai Zurbin, atau biasa dipanggil Zurbin. Kalian sebagian pasti kenal dengan saya, terkhususnya Player Gen 9 LYS Entertainment. Saya adalah salah satu penanggung jawab dan tim registrasi di Open Member Gen 9 LYS kali ini. Saya juga akan menjadi MC lagi kali ini bersama dua teman baru saya. Silakan. Hai guys, perkenalkan saya Michi dan saya salah satu PJ lain Monian Empire. Khusus malam ini, saya akan menjadi pembawa acara atau bisa dibilang MC. Sebelum acara dimulai, kupersilahkan buat Ci untuk memperkenalkan diri. Hello guys, I'm Sheila Jelenina. Can call me Ci or Mami Ci. Saya itu berasal dari sebelah utara. Tebak sebelah utara itu di mana? Yep, Northern Vale. Di sana tuh dingin banget guys. Isinya juga orang-orang cool. Iya, maminya juga cool sih. Tandain aja tuh, kalau ada orang yang cool, dingin, berarti dia dari, yep, Northern Vale. Tidak terasa ya, Open Member Gen 9 LOS Entertainment yang berjudul Legends Never Die, Arcane Legend of Dawn sudah mencapai puncaknya. Wow. Benar, agak-agak rela ya kita akan berpisah setelah ini. Rasanya kayak baru kemarin aja aku spam chat di berbagai LPM demi promosi inlineku agar slotnya cepat penuh. So, kalau begitu boleh kali ya kita spill dulu line-line apa aja yang dalam open member kita kali ini. Fun fact-nya bahwa survival kali ini adalah season pertama dengan tema Legends Never Die, Arcane Legend of Dawn. Dan mari mengenal line-line apa aja yang ada di season pertama ini. Yang pertama ada line Monian Empire dengan penanggung jawab selaku saya sendiri, Michi dan Andra. Yang kedua ada line Agelta Dryland dengan penanggung jawab saya sendiri sama teman saya, Edelweiss. Yang ketiga ada line Kadia Revelance dengan penanggung jawab Busy dan Joel. Yang keempat ada line Northern Vale dengan penanggung jawab Cicel dan Neva. Yang kelima ada line The Baron Line dengan penanggung jawab Renzi dan Sion. Yang keenam ada line apa tuh? Yap, line Fortress Island dengan penanggung jawab Devran dan Coppolia. Dan untuk yang terakhir ada line Azira Woodland dengan penanggung jawab Seola dan Balviera. Wah, ada 7 line nih. Dan aku dengar total flyers di setiap line ada 70 ya. That's right, benar sekali. Jadi total seluruh player di Gen 9 ini tuh ada 490. Banyak banget ya, so messy. Tentu persaingan jauh lebih ketat dengan player sebanyak itu. Kira-kira siapa aja ya yang bakal lolos untuk debut di LYS Entertainment ini? Wah, jadi makin gak sabar gak sih nunggunya? Iyakan saja ya guys. Bercanda dia tuh. Sebelum lanjut, mending kita kasih asupan untuk Zurbin. Giba dulu yuk guys. Wah, giba apaan tuh? Spill dong. Kok aku? Tadinya aku mau gibahin asmaranya Sera sih. Eh, jangan deh guys. Nanti dia ngamuk. Bisa-bisa one of them bener-bener down. Yah, ya udah deh. Kita lanjut aja ke pengumuman yuk. Cie, pada penasaran nih. Kalau begitu, kita mulai momen dari rank 7 dulu. Siapakah yang menempati rank 7 di Gen ini? Selamat kepada Yura yang menempati rank 7 dari line Azirion Woodland dan meraih nilai 669,54 poin selama masa training dengan divisi Vokrep. Selamat kepada Cleo yang menempati rank ke-6 dari line Kadia Riverland dan meraih nilai 671,33 poin selama masa training dengan divisi Vokarek. Selamat!
selamat kepada Kai yang menempati rank 5 dari lane Azria against dan meraih nilai 679,22 poin selama masa trainee dengan divisi Fokrep. Selamat kepada Grace yang menempati rank 4 dari lane Agelta Dryland dan meraih nilai 682,09 poin dengan divisi Fokrep. Selamat kepada Jihan yang menempati ranking 3 dari lane The Barren Land dan meraih nilai 689,25 poin selama masa training dengan divisi vokal. Selamat kepada Rodra yang menempati rank kedua dari lane Azria dan meraih nilai 700,78 poin selama masa training dengan divisi Fokrep. Selamat kepada Iris yang menempati rank 1 dari lane Azria Woodland dan meraih nilai 730,82 poin selama masa trainee dengan divisi vokal. Wah wah, rank 7 besar ini keren-keren banget ya. So proud. Bener banget, mereka keren-keren semua. Selamat untuk 7 player dengan poin tertinggi. Sayangnya hanya 4 lane yang masuk ke rank 7 besar. It's okay, gak apa-apa kok gak masuk ke rank 7 besar. Bukan berarti gak debut kan? Bener banget, jadi kalian harus stay tune di halaman utama dan gacha lane kalian ya. Baik, mungkin acara kita pada malam hari ini harus kita selesaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata dari kami bertiga yang tidak sopan dan tidak enak didengar. And one more, I'm so proud of the Panggara because mereka yang telah menyukseskan acara Survival Gen 9 kali ini. Applause buat mereka. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kami pamit undur diri. Kamsahamnida.